Perihal ketajaman, banyak di mana orang sembelih itu tidak memikirkan tentang pisaunya, Pak. Kira-kira kalau mau jadi panitia nyembelih, pisaunya sudah tajam apa belum? Harus yang tajam. Seperti apa tajamnya? Bilahnya. Kita contohkan, Bu, ya. Pak, besok-besok kalau ada yang motong sapi atau kambing, ketika motongnya dari leher sini ditarik-tarik gini, Pak, Bu. Ditarik-tarik gini. Tidak putus. Karena dibalik. Kalau begini nggak mau saya, nggak pulang nanti. Jadi tajamnya seperti apa pisaunya tuh? Kalau tajamnya pisau tuh dari sini seperti ini, Pak. Pakai tenaga nggak kira-kira? Kalau diginiin tajam nggak kira-kira? Tajam. Pisaunya harus tajam. Ini panitia tanggung jawab, Pak. Kalau menyembelih hewan, manggilnya tukang jagal atau orang yang suka motong. Ketika motong, pisaunya tidak tajam. Dia motongnya seperti ini. Ada nggak kira-kira? Di sini ada nggak? Nggak ada. Masya Allah. Ada. Berarti ngaku ya, Pak, ya? Insya Allah, Pak. Setelah adanya pelatihan. Bukan pelatihan ya, Pak? Bukan. Ini sebagai edukasi, Pak. Tujuan kami memotivasi, mengedukasi masyarakat, khususnya yang hadir di sini, takmir-takmir masjid, bagaimana proses tahapan, cara menggunakan pisau yang baik dan benar, bagaimana proses menyembelih yang sesuai dengan syariat. Jadi pisau itu harus benar-benar tajam. Seperti ini tadi ya. Seperti ini tajamnya. Bisa pisau yang lainnya di... Ini, Pak, pisaunya tajamnya seperti ini, Pak. Walaupun saya nggak pegang, dia yang jalan nih, Pak. Bukan pisau yang jalan. Yang jalan tangan saya. Kayak itu, Pak. Contohnya pisau yang tajam seperti itu. Besok-besok kalau ada panitia masjid atau musola, kira-kira mau motong, periksa dulu, Pak. Boleh pakai pisau, pakai kertas, boleh. Ya, boleh dipakai rambut seperti ini, Pak, rambut nih. Jangan kelewatan ya, Pak. Tes gini doang nih, kalau jatuh besok bisa kelihatan, Pak. Tapi nggak ada nih. Udah rontok belum? Bisa ditatakin, Pak. Ya, Pak, ya. Ini, Pak, rontoknya, Pak. Tajamnya pisau kayak gini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Tampak. Tampak, Pak. Tampak ya pisaunya. Tajamnya seperti itu. Ya. Saya bukan dagang pisau, Pak. Ini mengedukasi, Pak, supaya ketika nanti berkurban, motongnya pisaunya benar-benar tajam.